Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Kelincipedia, channel yang memberikan informasi edukasi seputar dunia perkelincian dan peternakan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Kelincipedia akan memberikan informasi menarik terkait dengan 5 kelebihan ternak kelinci pedaging sebagai bisnis. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih terkait dengan kelinci, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan like-nya, serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Ternak kelinci pedaging memiliki banyak kelebihan, terutama sebagai ladang bisnis. Salah satu kelebihan ternak kelinci pedaging ialah dari segi modal yang kita keluarkan. Untuk memulai ternak kelinci, kita tidak membutuhkan modal besar, tetapi yang Anda butuhkan hanya kemauan dan tekad kuat. Biaya yang wajib kita keluarkan perharinya hanya untuk membeli peralatan dan perawatan saja. Nah, berikut ini beberapa kelebihan yang bisa Anda peroleh dari beternak kelinci pedaging. Untuk kelebihan yang pertama yaitu mampu menghasilkan banyak produk unggulan. Khusus untuk kelinci pedaging, produk yang bisa kita uangkan juga sangat banyak. Mulai dari kotoran, urin, daging, kulit, dan bulu. Dengan melihat ini, bisa dipastikan pendapatan akan berlipat. Untuk kelebihan yang kedua yaitu tidak membutuhkan waktu lama. Jika Anda pernah melihat kelinci, mungkin Anda sudah mengetahui bahwa hanya dengan menghitung bulan, kelinci mampu beranak pinak dengan sangat cepat. Induk kelinci mampu menghasilkan anakan hanya dengan masa kehamilan 1 bulan saja dan mampu melahirkan 3-16 ekor anakan kelinci. Umur kelinci siap potong adalah 6 bulan dan masa perawatannya 4 bulan saja. Cukup cepat dan memang jika dijadikan bisnis, perputaran uangnya akan cepat. Induk yang sudah mampu menghasilkan anakan ketika sudah berumur 6 sampai dengan 8 bulan akan sangat produktif. Apalagi ketika induk telah mencapai umur 10 bulan. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu kelinci termasuk hewan paling produktif. Bisa dikatakan kelinci itu termasuk hewan paling produktif dan belum ada hewan sejenis yang mengalahkannya. Induk yang telah berumur 8 sampai dengan 10 bulan mampu beranak 3 sampai dengan 5 kali dalam setahun, tergantung perawatan dan pakan yang kita berikan. Untuk kelebihan yang keempat yaitu peternak kelinci pedaging masih sedikit. Sangat sedikitnya orang yang melakukan ternak kelinci pedaging. Saat ini para peternak kelinci hanya berada di daerah tertentu saja, antara lain Bandung, Kota Bogor, dan Malang. Untuk di daerah lain masih sangat sedikit dan bisa dikatakan belum ada orang yang ternak kelinci pedaging. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Anda mencoba membudidayakan kelinci pedaging. Untuk kelebihan yang kelima yaitu kotoran kelinci untuk membuat pupuk organik. Kotoran kelinci dan urin kelinci bisa digunakan sebagai pembuatan pupuk organik dan kompos. Yang lebih unggul jika dibandingkan dengan pupuk dari kotoran sapi dan kambing. Apalagi jika jumlah kelinci yang Anda ternak itu ratusan, tentunya akan memberikan pemasukan tersendiri bagi Anda. Itulah informasi terkait dengan kelebihan ternak kelinci pedaging sebagai bisnis. Semoga informasi ini dapat memberikan angin segar dan penyemangat teman-teman semua dalam beternak kelinci. Tetap semangat, salam sukses, salam Kelincipedia.